Sempat menurun akibat wabah COVID-19, pendapatan pajak daerah pemerintah Kota Pekanbaru saat ini naik 29% dari tahun 2021. Total hingga triwulan ketiga tahun 2022, capaian pajak daerah sudah 97% dari target yang diberikan. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Pekanbaru telah merealisasikan penerimaan pajak daerah sebesar Rp473 miliar hingga akhir Agustus 2022. Jumlah ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang dilanda wabah COVID-19. Menurut Kepala Bapenda Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, jika tahun 2021 pendapatan pada periode yang sama terkumpul sekitar Rp366 miliar, saat ini di triwulan ketiga tahun 2022 naik sekitar Rp106,8 miliar atau sekitar 29%. Kenaikan ini dari sejumlah sektor seperti pajak restoran, rumah makan, hingga kafe, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak tempat hiburan seperti objek wisata, hingga tempat hiburan malam, serta pajak hotel. 29% kenaikannya dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, terkait dengan capaian pajak di triwulan ketiga ini, per tanggal kemarin capaian kita sudah 96%. Ya, artinya sudah 96%, tinggal 96,98, hampir 97 lah. Jadi tinggal kurang lebih 3% lebih saja lagi untuk mengejar di triwulan ketiga ini, target kita sudah tercapai. Sementara kita masih punya 1 bulan lagi ya. Jadi artinya masih ada 4 bulan tersisa ini untuk kita untuk ngejar sampai dengan akhir tahun. Ya, sampai dengan akhir tahun. Pada tahun 2023 mendatang, Bapenda Pekanbaru sudah membuat target pendapatan sekitar Rp780 miliar atau naik sekitar Rp300 miliar dari tahun ini. Yogi Sastara Harja melaporkan.